Halo sobat YouTube, welcome back to my channel. Oke sobatku, kembali lagi di Mahir Channel. Sebelumnya apa kabar sobat subscriber dan sobat viewer semuanya yang senantiasa masih setia mendukung channel ini? Saya ucapkan terima kasih. Semoga sobatku semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu sejahtera. Oke sobatku, di video tutorial kali ini Mahir Channel ingin berbagi video dan tutorial bagaimana cara menonaktifkan komentar pada video di channel kita. Pastinya sobatku semuanya pengen tahu ya bagaimana cara menonaktifkan komentar di video di YouTube. Oke, sebelum kita mulai ke video tutorialnya, alangkah baiknya bagi sobatku semuanya yang baru berkunjung di channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan notif loncengnya agar ketika Mahir Channel mengupload video terbaru akan dikirimkan notifikasinya ke sobatku semuanya. Oke, tidak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ke video tutorialnya. Let's go. Sebelum kita mulai ke video tutorialnya, apa sih tujuan dari menonaktifkan komentar di channel kita? Mungkin sobatku sudah banyak yang tahu ya. Bagi para YouTuber pemula mungkin masih belum tahu manfaat dari menonaktifkan komentar di YouTube. Apa sih tujuan dari menonaktifkan komentar di channel kita? Yaitu untuk menghindari atau mengantisipasi komentar-komentar jelek atau komentar-komentar yang tidak sopan di channel kita. Mau tahu caranya bagaimana? Simak terus video tutorial ini sampai habis ya guys. Jangan sampai di skip sehingga sobatku semuanya bisa tahu langkah-langkahnya dari awal sampai akhir. Pertama-tama kita masuk ke browser ya. Di sini kita akan menggunakan dua pilihan, dua cara dalam menonaktifkan komentar di channel kita, yaitu yang pertama menggunakan browser, yaitu di sini Mahir Channel menggunakan yaitu Google Chrome. Kita klik Google Chrome ya, yang ini. Kemudian kita tulis di pencarian YouTube desktop. Setelah itu kita login YouTube Studio yang paling atas, kita klik. Oke, apabila sobatku semuanya baru login, di situ akan disarankan untuk memasukkan email dan password pada channelnya. Di sini berhubung Mahir Channel sering menggunakan Google Chrome atau browser ya. Di sini langsung menuju ke dashboard channel. Setelah muncul seperti ini, sobatku semua lihat di pojok kiri bawah ya, yang gambar gerigi, kita klik. Di sini kita akan menonaktifkan komentar di channel kita ya, atau di video kita. Kita klik pada setelan ya, di bagian pojok kiri bawah.
dari bawah nomor 2. Kita klik. Kemudian akan muncul dari menu setelan, yaitu ada submenu lagi, umum, channel, default, upload, izin, komunitas, dan perjanjian. Kita klik yang default upload. Oke, di sini oke, di default upload ini ada submenu lagi, yaitu info dasar dan setelan lanjutan. Untuk info dasar seperti ini ya isinya. Kemudian kita klik setelan lanjutan. Setelah muncul dari setelan lanjutan, kita scroll ke bawah. Oke, setelah itu kita lihat pada komentar ya. Di sini ada izinkan semua komentar, tahan komentar yang berpotensi tidak sopan agar ditinjau, tingkatkan pengetatan, tahan semua komentar untuk ditinjau, kemudian nonaktifkan komentar. Nah, di sini kita akan menonaktifkan komentar ya. Di situ kita akan mengupload video. Kemudian di settingannya kita atur ya, nonaktifkan komentar. Di situ semua viewer atau pemirsa yang menonton video itu tidak akan bisa berkomentar ya. Di sini kita klik yang ini, nonaktifkan komentar. Kemudian kita simpan. Itu langkah-langkah cara menonaktifkan komentar lewat browser ya. Kemudian yang kedua yaitu menonaktifkan lewat YouTube Studio. Nah, di sini setelah itu ya masuk di dashboard YouTube Studio. Kemudian sobatku semuanya klik di foto profil ya, foto profil, kemudian pilih setelan. Setelah itu di situ ada submenu lagi yaitu aplikasi studio, tema gelap, notifikasi push, kemudian channel ya, notifikasi komentar. Nah, di sini kita akan menonaktifkan komentar di YouTube ya, di channel kita, yaitu lewat aplikasi YouTube Studio. Kemudian kita pilih, di sini ada submenu ya, ada 3 submenu, yaitu semua. Semua itu dapat notifikasi untuk setiap komentar. Kemudian penting, dapat notifikasi untuk komentar penting, tidak ada notifikasi untuk semua komentar. Nah, kemudian kita klik di sini ya. Nah, di situ cara mengatur lewat aplikasi YouTube Studio. Oke sobatku, itu tadi video tutorial dari Mahir Channel. Semoga video ini bermanfaat bagi sobatku semuanya. Jangan lupa yang baru berkunjung di channel ini, tekan tombol like, subscribe, kemudian aktifkan notif loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel kami. Apabila masih bingung atau belum paham pada video tutorial ini, silahkan komentar di video ini. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Terima kasih.